orang tua itu aslinya kan takut om, takutnya gini, kalau saya disekolahkan di umum, takutnya nanti saya diejek sama teman-teman yang lainnya gitu. Makanya orang tua saya tuh saya dimasukkan di TK, SD, SMP, SMA di sekolah luar biasa gitu om. Ambil S1-nya itu di Institut Islam Mambal Ulum Surakarta Om, IIM Om. Jurusan apa aja Mas? Komunikasi Penyiaran Islam gitu. Kalau saya di bidang keagamaan biasanya itu ceramah om gitu, suka ceramah gitu. Kalau pas bulan Ramadan atau di mana suruh ngisi, saya ngisi gitu om. Biasanya itu ke agamaan, maksudnya kayak pengajian biasa gitu om. Kan saya punya majelis sendiri itu om, saya punya majelis sendiri itu yang maksudnya itu majelis rotib itu om. Jadi kan sekitaran sini om, gitu kan saya terapkan gitu kan. Dari awal gimana sih manajemennya kita biar bisa banyak orang terus banyak dikenal, semakin besar lah gitu om majelis kita. Ya saya terapkan dari dapat dari kuliah tadi, saya terapkan ke saya bikin bukan komunitas ya om ya, majelis lah gitu om, majelis rotib gitu. Dari awalnya dari cuma 2 orang, sekarang alhamdulillah sudah sampai 100-an lah om gitu. Jadi gini om, kalau merasa ribet nggak ribet kan udah saya pribadi om ya. Pokoknya saya di diri saya itu saya bangun gimana caranya saya bisa sama yang lainnya, nggak ada yang beda lah gitu. Pokoknya harus saya bisa lah gitu. Ya masnya ribet sih ribet om dengan kondisi saya seperti ini. Tapi kalau saya orangnya ngeyelan om. Pokoknya bicaranya aku iso ngono. Untuk rekan-rekan di Fabel, harus tetap semangat, jangan pernah putus asa. Raihlah cita-cita yang kamu inginkan sampai kamu mendapatkannya. Gitu. Thank you.
Come on, come on, come on.